Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Salam penuh cinta, mantap. Ini saatnya lagi jalan-jalan sore nih. Ini dapat tugas kereta api nih. Eh, lu jauh amat. Iyalah. Sampai kemana? Sampai ke jalur sini ya. Tapi... Oh, siapa namanya? Chandra Mulyana. Chandra, siapa ya? Asep. Oke, Sep. Lanjut, Sep. Yuk. Kerja yang rajin ya. Mana teman-teman di sana ya? Di ujung ya? Oh, ya. Oke, guys. Ini lagi jalan-jalan di sekitar rel. Oh. Halo, Rose. Eh, hey, 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 jangan kabur sini. Ini lagi nge-vlog sini. Eh, ini namanya Bang Iki nih. Bang Iki, ini biar tanar ya, di tanar disepur nih. Nih, Bapak sesepuh kita, oh, sesepuh, Pak. Kita masuk YouTube nanti, Bang. Ini. Maksudnya? Ini jago gitar ini namanya Bang Rian nih. Ini malu dia. Oh, malu gimana mau dapat duit? Rujak baut ya, rujak baut. Nih. Oh, rujak baut. Rujak apa? Rujak baut, ada bautnya itu. Rujak baut, buset. Lu makan baut, udah lumping ini. Oke, bros, kita lanjut ke depan. Ini sekalian mau arah pulang. Let's go. Kita ketemu cabai, guys. Mana? Mana cabai? Oh, iya. Iya, cabai. Ini di sebelah jalan rel ya. Ya, itu kereta. Ini kereta. Oh, kereta. Oh, kereta. Oh, jauh. Itu ayam. Mana ayam? Lu ayam-ayaman. Oh, guys. Kita harus manjat, enggak juga sih. Oke. Okay. Nyampe. Jalan bergandengan, enggak pernah jajan. Padahal ada warung. Kan warung. Ada katanya ada ya. Tuh. Bang Boim mau di depan. Lu juga. Oh, kami tuh. Dari oh, salam kecil, salam penyu, cinta mantap, udah mau kembali ke rumah. Mantap! Cafe, bro. Kami mau wawancara, dia masih SMA, baru lulus. Saya mau tanya-tanya seputar pengalaman dia sekolah sembari berdagang, cari nafkah. Baik, saya panggil orangnya. Reu! Come on! Didampingin sama istri saya biar agak pede. Ani, ayo duduk, duduk sini, duduk. Oke. Duduk. Oke. Dewi. Iya, Bang. Kamu lulusan tahun berapa? Lulusan tahun ini, baru aja aku lulus SMK. Saya mau tanya, apa benar kata orang-orang kamu sekolah sembari berdagang? Betul dong. Dagang apa contohnya? Kayak misalkan, apa namanya, dari SMK gitu ya. Ya. Udah kayak jualan nasi goreng sendiri gitu kan di sekolah. Kan SMK kan lumayan jauh ya dari rumah. Ya. Yeah. Kayak gimana ya? Naik angkot gitu kan 2000. Kan rumah aku kan di itu. Di dekat stasiun Kemayoran. Ya, itu habis semua dagangannya apa gimana? Ya alhamdulillah laku habis, tapi kalau misalkan pulang cepet ya kadang enggak habis jualan habis, pulang gitu ya. Rumah. Itu proses dari belanja, masak atau gimana itu? Bangun nih sebelum subuh jam 4. Siapa yang masak? Mama. Oh, berarti kamu dagang doang ya? Dagang sama dagang ngabisin doang gitu ya? Iya dong. Tapi kan modalnya dari Dewi. Oh gitu ya, jadi satu keluarga, saling kerjasama. Gimana caranya untuk menghasilkan uang untuk kesehari-harian, buat makan atau bayar sekolah gitu ya? Iya betul. Cakep, cerdas, ini namanya mahasiswa cerdas. Jadi sekolah sembari berdagang, ini dia Dewi Fortuner. Namaku Dewita Ratnasari. Dewi Ratnasari. Oke. Ini yang satu kemana ya? Ini temannya Anan. Ini. Ini istri saya. Ini teman baik dari kecil sampai ya, sekarang dari jenggotan. Oh enggak, kalau jenggotan itu cowok ya. Oke. Okay? Okay. Nanti lanjut lagi. Thank you Dewi ya. Sama-sama Bang Boam. Kita salam-salam bersama. Salam pecin, salam penuh cinta.
Mantap. Mantap. Setidaknya ada 3 pemahaman tentang hidup bagi seseorang. Menjalani hidup, bertahan hidup, menikmati hidup. Yang manapun pemahaman Anda, tetaplah penuh cinta. My bros, mohon subscribe bagi yang belum subscribe ya. Walaupun subscribe itu mudah dan gratis, namun hal itu sangat penuh manfaat bagi kami. Tetaplah penuh cinta.